Oke. Ada juga serigoti abu-abu anakan nih. Lolohan. Ini lolohan terucuk dan lolohan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Cak Suri. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Terang. Alhamdulillah baik ya. Ini seperti biasa Cak Suri, bagi yang belum tahu nama kiosnya apa nih? Kios Cak Suri. Kios Cak Suri. Pasar Burung Pramuka. Lantai 2 Pasar Burung Pramuka Jakarta Timur. Infonya Cak Suri, untuk bukanya dari jam berapa sampai jam berapa nih? Biasa. Salat subuh buka. Habis sholat asar tutup. Habis sholat subuh sampai habis sholat asar ya. Iya. Kalau dari kirim-kirim bisa nggak Cak Suri? Untuk kirim-kirim nggak bisa. Jadi kirim-kirim nggak bisa, yang minat langsung ke kios aja. Iya, karena waktu. Karena waktunya ya. Kemudian ya, dari tukar tambah Cak Suri bisa nggak? Untuk tukar tambah juga nggak bisa. Juga nggak bisa ya. Iya. Ini channel YouTube-nya apa Cak Suri? Ya, Suri Kicau. Nama channel YouTube-nya Suri Kicau ya. Mohon diramaikan teman-teman ya, biar Cak Suri semangat lagi nih. Makin semangat. Didukung saja ya. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang keliru ya. Keliru. Oke, terima kasih banyak infonya Cak Suri. Di kios ini ada burung kutilang lokal Jawa ya. Harganya cukup 15.000 aja teman-teman nih. Kalau kutilang sutra berapa Cak Suri? Kutilang sutra juga ready, harganya 40.000 aja ya. Di kios ini juga ready ya, burung terucuk Sumatera nih. Terucuk Sumatera ini harganya 25.000. Di kios ini ada burung kaso-kaso ya. Kaso-kaso ini bahan pengepul harganya 25.000. Di kios ini ada burung puter ya. Untuk burung puter ini harganya cukup 40.000 aja. Yang hitam sama ya. Burung kedasi juga ready ya untuk hari ini. Kedasi ini harganya 35.000. Di kios ini juga ready ya, burung opior Jawa. Opior Jawa atau cicak gentong. Harganya cukup 15.000 aja. Kemudian ada juga cicak wilis dan bayaman, harganya sama ya, 50.000 yang bondol, 60.000 yang mulusnya. Di kios ini ada burung teot ya. Teot atau murah irian harganya 100.000 ekor panjang. Di kios ini ada burung kopi kalung ya. Kopi kalung ini masih bahan belum ngepur, stoknya melimpah. Harganya cukup 50.000 aja.
Di kios ini ada burung ciblek gunung ya. Ciblek gunung bahan belum ngepur. Harganya 25.000. Di kios ini juga ada ciung batu ya. Ini ciung batu. Ya kecil harganya 90 tadi ya. Harganya 90.000 masih bahan belum ngepur. Ya. Untuk ciung batu yang besar harganya cukup 110.000 aja bahan belum ngepur. Di kios ini juga ada rambatan Doraemon. Harganya cukup 85.000. Di sini ada burung ciciung bintang ya. Ciciung bintang betina ini harganya 50.000 aja. Kalau yang jantannya harganya 100.000. Di kios ini juga ada dia burung ciponya nih. Cipo ini harganya 20.000 bahan belum ngepur ya. Di kios ini ada burung kasem-kasem ini ya. Tadi ada yang udah berani bunyi ya teman-teman ya, walaupun di depan kamera. Harganya 15.000 aja ya, tadi ada yang udah bunyi tuh. Di kios ini ada burung pelanduk semak ya. Pelanduk semak ini harganya 25.000 bahan belum ngepur. Di kios ini juga ada burung pelanduk topi hitam ya. Pelanduk topi hitam bahan belum ngepur. Harganya 25.000. Di sini ada burung petak kembang ya. Jantannya 35.000, betinanya 20.000. Ini but-but kasuri ya. Di kios ini ada burung but-but. Harganya 50.000 aja. Di kios ini ada burung kadalan ya. Loh, atas bawah sama kasuri. Harganya sama aja ya, 100.000 aja. Di kios ini ada burung sikatan londo KW ya, atau kancilan bakau. Bahan belum ngepur, harganya 100.000 aja. Ada juga cendet yang biasa dan cendet macan nih. Yang biasa berapa aja suri? Yang biasa 5, macan 5, buat masalah. Cendet biasa harganya 75.000, kalau cendet macan
di pojok ya, biasa buat masaran harganya 75.000. Di kios ini ada burung kenari ya. Kenari gambling. Harganya 100.000 aja. Di kios ini ada burung kepodang sungguh ya. 60 ya. Kepodang sungguh bahan belum ngepur. Harganya cukup 60.000 aja ya. Ini ada burung sogon dijual ya. Sogon dijual ini harganya 15.000 aja. Di kios ini ada burung seri gunting abu-abu ya. Seri gunting abu-abu bahan belum ngepur. Harganya berapa nih? 100 ya? Harganya 100.000 aja ya. Oke, di sini melimpah ya burung lolohan. Ini lolohan terucuk dan lolohan kutilang ya. Yang kutilang berapa ya suri harganya? 40. Yang kutilang 40.000 kalau terucuknya. Terucuknya 50.000 ya. Oke, di sini juga ada burung gereja anakan ya. Gereja lolohan ini, gereja lolohan ini burung yang bisa bikin ini ya, untung gede, bikin kaya dadakan nih. Ini belinya murah, tapi kalau udah konslet udah jadi gacor, nanti harganya mahal, bisa jutaan. Jualnya nanti ke peternak murai ya, ke peternak murai atau ke pemain murai. Ini berapa harganya casur ini? 40.000 aja. Di sini ada burung lolohan ciblek gunung ya. Tuh. Itu makanan Semarang sih. Ya. Ciblek gunung berapa casur? 50.000. Ciblek gunung anakan. Harganya 50.000. Kalau ciponya berapa casur? 80.000. Cipo anakan harganya 80.000 aja. Di sana juga ada burung but-but anakan ya. But-but anakan ini harganya cukup 50.000 aja. Ayo. Nah, di sini ada burung ciung batu anakan ya. Takut sama sama ini ya, kamera ya? Enggak, sama itu. Oh, sama saya. Ya. Takut apa saya, teman-teman nih? Berapa nih ciung batu besar? 170. Harganya 170.000 ya untuk yang anakan ini nih. Ya. Ini habis dikasih umpan ya. Ada juga seri gunting abu-abu anakan nih. Berapa harganya Cak Suri? Harganya cukup 200.000 aja. Oke. Untuk usianya oke. Isian tengkek. Ini ada jalasuren isian tengkek ya. Jadi
Nggak perlu beli tengkek ya Suri ya. Beli jala suram aja. Orang nyaritanya ada beli jala itu, ceritanya dia itu langsung dibeli. Cuman ada suara yang kedua, suara apa gitu tuh. Makanya dia di ngertiin ya. Oh di... kayak anjing. Ini di sini. Ya, tapi di sini belum pernah. Oh, ini, jadi ini baru kedengarannya suara tengkek. Di sini terdengarnya suara tengkek aja, tapi di orang yang lama ada suara anjingnya juga. Iya. Wah, galak juga dong. 600.000. Makanya harganya 600.000. Iya. Untuk selanjutnya ya pantau sendiri. Tuh, harganya begitu. Oke, untuk kawan-kawan yang apa nih? Nyari madu, WA madu itu kemarin nggak ada berhentinya. Madu kelancang. Madu kelancang. Udah tersedia lagi di kios Gunung Lambda. Lumayan banyak, tetap ada 7 botol. 7 botol ya. Karena ini barangnya benar-benar langsung dari petani, makanya agak susah. Terbatas ya. Terbatas. Limit edition. Limit. Kalau yang edition ori itu yang kayak gini mas. Susah ya. Madu kelancang. Tambah hari, tambah kencang. Tambah kencang. Dan Mas Bagus, ini untuk madu kelancang nih. Ini kan lagi musimnya anak-anak kena penyakit ginjal karena diinfokan pemerintah itu karena obat-obat sirup ya. Iya, betul. Jadi teman-teman ibu-ibu atau bapak-bapak di rumah nih bingung nih buat ngasih anaknya kalau lagi sakit atau buat pencegahan. Lebih baik minum apa nih kalau buat pencegahan biar enggak gampang sakit? Enggak gampang sakit itu minum saya saranin satu tim saya semua di total sampai 8 orang, 9 orang itu semua saya minumin madu kelancang. Anak saya pun iya, saya minumin semua. Jadi enggak emang benar-benar buat stamina apalagi hujan panas di zaman kayak gini. Ini bagus banget untuk madu kelancang. Ya. Harganya cukup 150.000 aja. 150.000 dapatkan di Kios Burung Alam Belia dan di Kabar Kicau. Okay. Untuk orang kemarin yang kemarin nge-BA-in enggak ada berhentinya madu kelancang udah tersedia di lagi ya. Alhamdulillah. Dan kalau di sini katanya bisa COD ya. Bisa COD. Bisa mantul banget. Kalau buat madu kelancang bisa banget. Siap. Oh ya untuk jadi bagi para kicau mania yang belum tahu lokasi kios Kasur ya. Patokannya itu dari pintu masuk parkiran mobil yang di ujung sana itu ya. Nanti dari situ langsung lurus saja terus. Mentok bertemu tangga langsung naik aja ya. Nah, kita berada di lantai 1. Dari lantai 1 kita langsung naik aja ya. Kita lurus terus ke arah lantai 2. Langsung aja ya naik tangga. Tidak jauh dari tangga adalah kios Casuri. Nah, ini kiosnya ya pemirsa nih. Ini mantanan kuning berapa aja Suri? Mantanan kuning masih makan ulat kandang ya, masih bahan berlumpur. Cuman udah rajin bunyi ya. Beli bahan bonus suara. Ya. Beli bahan bonusnya suara. Suara mantul aja Suri. Ya ini asal ulat kandang yang enggak telat. Ini pasti rajin bunyi ya. Dia demennya ulat kandang teman-teman nih. Cukup rajin ya bunyinya nih. Udah ada durasi 1,5 menit. Tanpa di ini ya pancing ya. Udah bunyi sendiri. Harganya cukup 90.000 aja. Ada
Ada juga baru mantanan merah ya. Tadi yang kuning, yang betina, ini yang merah, yang jantan nih. Harganya cukup 100.000 aja. Gak kena. Di sini ada burung deco mini ya. Deco mini yang jantan harganya 35.000, yang betina 25. Terus ciblek sawah berapa, Cak Suri? Ciblek sawah 15.000 aja ya. Bahan belum ngepur. Di kios ini ada burung perinjak lumut ya. Perinjak lumut bahan belum ngepur. Harganya cukup 15.000 aja. Nah tadi terpantau ya, udah gacor tuh perinjak lumutnya tuh, udah rajin bunyi. Tuh dia sebenarnya sepaket sama mantenan kuning ya. Tuh mantenan kuning bunyi, dia bunyi. Harganya sama aja 15.000 ya. 15.000. Oke teman-teman, itu saja liputan hari ini. Bagi yang berminat bisa datang langsung atau kontak langsung ke nomor tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.